Video kali ini gue bakalan ngasih rekomendasi laptop yang super low budget, cuma 1 jutaan aja. Yang pertama ada Asus X441. Ya menurut gue untuk seri Asus yang satu ini dia cocok banget buat cewek-cewek kue yang suka warna-warna cerah. Yang ketiga ada Axio MacBook 14. Nah, buat kalian yang masih asing dengan brand Axio ini, sebenarnya dia adalah brand lokal. Tetapi untuk kualitas dari laptopnya, menurut gua dia nggak kalah saing dengan brand-brand top yang dari luar negeri. Yang keempat, ada HP Chromebook 11G8. Nah, menurut gua laptop yang ini adalah seri laptop low budget dengan spesifikasi yang udah sangat oke banget. Halo Bro in the Sky, Anyway Baswai. Balik lagi bersama gue Arik, reviewer indie dari jualinlaptop.id. Nah, video kali ini gue bakalan ngasih rekomendasi laptop yang super low budget, cuma 1 jutaan aja. Nah, sebelum masuk ke videonya, gue disclaimer dulu nih, kalau line up yang bakalan gue kasih di harga 1 juta ini, dia adalah tergantung dari spesifikasi yang tersedia. Yang pertama, ada Asus X441. Nah, buat laptop yang pertama ini, biasanya itu kalangan penggunanya adalah pelajar dan juga mahasiswa. Untuk spesifikasinya sendiri, sebenarnya dia biasa aja. Tetapi dibarengin dengan desainnya yang menurut gue cukup oke, dengan harga 1 jutaan, laptop ini masih sangat worth it banget. Buat di harga 1 jutaan, kalian udah dapetin laptop dengan spesifikasi prosesor Intel Celeron N4000 yang up to sampai 2,6 GHz. Memori RAM sebesar 2 GB, penyimpanan harddisk 500 GB SATA 3, grafis 2 GB DDR5, dengan dibarengi dengan sistem operasi Windows 10, baterai 3 sel 36 watt hour, audio Asus Sonic Master, port 2 USB 3.0, 1 USB 2.0, 1 audio combo jack, 1 HDMI, 1 Vega port, dan juga 1 port LAN. Dan terdapat juga 1 SD card reader. Untuk warna yang tersedia, dia terdapat pilihan warna Star Grey dan juga Silver Blue. Yang kedua, Asus E203NAH. Nah, yang kedua kita dapat dari brand Asus lagi nih, teman-teman. Ya, menurut gua untuk seri Asus yang satu ini dia cocok banget buat cewek-cewek kue yang suka warna-warna cerah. Yang mana terdapat satu pilihan warna yang menurut gua cukup unik banget, yaitu warna pink. Nah, keunggulannya nggak cuma di warna aja. Karena untuk desain dari laptop ini juga dia sudah sangat tipis dengan bobot cuma 1,2 kg aja. Untuk spesifikasi dari laptop ini, dia dibekali dengan prosesor Intel Celeron N3350 yang up to sampai 2,4 GHz. Kemudian RAM sebesar 2 GB DDR3, penyimpanan harddisk sebesar 500 GB, dan dibekali dengan sistem operasi Windows 10 Pro kali 64 bit, dengan display 11 inch resolution HD 1366x768 pixel, dengan viewing angle up to 180 derajat. Diusung dengan grafik Intel HD Graphic 500, baterai 3 sel 42 watt hour, speaker Asus Sonic Master, dan juga terdapat port 2 USB 3.0, 1 port USB Type-C, port HDMI, dan juga card reader. Yang ketiga, ada Axio MacBook 14. Nah, buat kalian yang masih asing dengan brand Axio ini, sebenarnya dia adalah brand lokal. Tetapi untuk kualitas dari laptopnya, menurut gua dia nggak kalah saing dengan brand-brand top yang dari luar negeri. Selain itu, Axio juga konsisten mengeluarkan seri laptop entry levelnya. Salah satunya dengan Axio MacBook 14 ini, yang dibanderol dengan harga cuma 1 jutaan aja. Axio MacBook 14 ini dibekali dengan spesifikasi prosesor Intel Celeron 3350 yang up to sampai 2,4 GHz. RAM penyimpanan 3 GB DDR3, penyimpanan harddisk sebesar 500 GB, dengan display TFT LCD dengan LED backlight 14 inch, resolusi HD 1366x768 pixel. Dibekali dengan sistem operasi Windows 10 dengan baterai 9000 mAh yang tahan hingga 4-6 jam pemakaian. Kemudian untuk port yang tersedia, dia terdapat USB 2.0, port USB 3.0, dan juga port mini HDMI serta slot micro SD. Yang keempat, ada HP Chromebook 11G8. Nah, menurut gua laptop yang ini adalah seri laptop low budget dengan spesifikasi yang udah sangat oke banget. No debat.
Gimana enggak? Karena laptop ini rilisnya pada tahun 2021 dan bandrol harganya cuma 1 jutaan aja. Spesifikasi yang didapetin udah kayak gini. Bobotnya cuma 1,2 kg aja. Untuk display dia dibekali dengan panel TN anti glare 11,6 inci dengan HD 1366x768. Viewing angle up to 180 derajat. Prosesornya Intel Celeron N4020. RAM-nya 4GB DDR4, storage penyimpanannya 32GB eMMC. Kemudian untuk grafiknya Intel UHD Graphic 600 dengan Chrome OS dan baterai 47 Wh. Nah, jadi gimana nih dari 4 laptop yang gue rekomendasiin tadi, kira-kira menurut kalian yang paling worth it laptop yang mana? Langsung aja tulis di kolom komentar yang ada di bawah ya. Jangan lupa like juga, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya. Gua Arik, see you bro in the sky, aniwai baswai, bye bye.